Menuju tahun 2024, selebritis Erika Carlina belum terpikir untuk mengubah statusnya, meskipun diakui kini sudah punya kekasih. Erika melihat selama setahun ini dirinya mulai belajar untuk menahan agar tidak terlalu mengumbar urusan percintaan di media sosial. Ia merasa selama 2022 lalu, para followersnya lebih banyak mengikuti urusan percintaannya ketimbang karyanya di dunia entertain. Erika mengatakan, followersnya sering mempertanyakan kisah percintaannya di media sosial. Termasuk ketika mantan kekasihnya punya hubungan baru dengan perempuan lain, followersnya justru yang lebih banyak bersuara di media sosial. Ia pun menyadari saat itu banyak yang lebih senang mengikuti kisah cintanya dibanding dengan karyanya di dunia entertain. Oleh karenanya tahun depan ia ingin meneruskan untuk tetap membatasi unggahan soal asmaranya di media sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.